yang merintis pondok pesantren ini. Dan pondok pesantren ini kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dengan Hidayatullah. Jadi tahun 2018 kita rintis, mulai sampai saat ini 5 tahun telah berjalan. Pendidikan yang ditempuh di sini pendidikan dinia dan pendidikan formal. Pendidikan formal itu di bawah Diknas setingkat SMP, dan alhamdulillah untuk sekolah SMP kita sudah terakreditasi dengan nilai A. Dan begitu juga untuk madrasah diniya sudah terdaftar di Kemenag. Dan sekarang ini berjalan 5 tahun ini kita telah meluluskan 94 santri tingkat SMP. Punya tingkat SMA, namun belum ada lulusan. Masih untuk saat ini santri angkatan pertama SMA baru kelas 3, naik kelas 3. Yang baru kelas 2 naik kelas 3. Banyak kekurangan yang perlu dibenahi, seperti ruangan sekolah masih belum lengkap begitu. Namun prasarana lain seperti tempat tinggal, asrama, masjid, kamar mandi dan sebagainya yang menunjang pembelajaran santri itu sudah memadai, kantor dan buku. Meskipun belum secara optimal. Tenaga pengajar kita untuk saat ini ada berjumlah 20 orang, itu sudah ustadz dan ustadzahnya, dan ada yang hampir rata-rata gelarnya S1.
Ya, pengetahuan yang diajarkan di sini pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Khususnya di sekolah kita ini yang kita jadi titik beratkan adalah hafalan Quran dan bahasa. Bahasa ada dua, bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Dan setiap tahun kita biasanya mengirim anak-anak santri itu ke Pare, Kediri, Jawa Timur untuk menambah wawasan mereka belajar bahasa Inggris 1 bulan. Dan insya Allah bulan Juni besok itu kita juga ada kegiatan ke sana.